我们。 in Subhanallah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-34 dan dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Ridho Fairus. Semoga dengan kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an hati kita yang tadinya keras ya dilembutkan oleh Allah dan kita diingatkan lagi bahwa hakikatnya kita ini adalah hamba Allah yang lahir di muka bumi ini punya tugas yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah wa ma Kematian adalah satu kepastian bagi kita. Nah, bicara mengenai kematian, guru kita Ustadz Fatullah akan menyampaikan tausiahnya dengan tema manusia tidak tahu kapan dan di mana dia akan menghadapi kematian. Silakan Fatul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Belum ngejawab salam saya dengan kompak saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dengan baik dan sempurna dapat hadiah handphone. Amin. Ibu mau hadiah handphone? Mau. Cius. Bapak -bapak, cius. Bapak-bapak Cius. Cius. Mau hadiah handphone? Mau. Handphonenya Ustadz David Kholik. Iya. Hahaha. <laughs> Boleh saya pantun boleh? Boleh. Pohon salam tumbuh di sawah. Dake. Jatok ke kali di Gorogaji. Dake. Saya doain kalau yang kompak ngejab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin. Ya Rabbal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi Alhamdulillah, an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu اللهم صل وسلم وبارك وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد مشاهدي جهايات اندونيسيا اينستيبيان dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kepada host kita ini yang ganteng tampan menawan senyum di depan anak perawan. Iya. Siapa, Bu? Ganteng nggak orangnya? Jujur jangan ada dusta di antara kita. Gantengan mana saya sama dia? Berarti ibu jujur. Kalau gitu saya pulang dah. <tul> Jangan dong. <tul> ini temanya lupa apa nih? Tentang manusia akan menghadapi kematian. Di mana dan kapan? Masya Allah. Menghadapi kematian. Ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pemirsa cahaya hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada. Semua sudah pasti akan menemui ajal. Ibu tahu ajal? Tahu, tahu dari mana? Kematian. Enggak bayi, enggak dewasa, enggak orang tua, muda, mudi, perempuan, laki, semuanya pasti. Mati. Kok ngatik saya? <laughs> Pak Presiden. Pak ah. Pak menteri mati. Bu RT mati. Pus. Bu RT-nya ada di sini, <laughs> ada. Pus. Bukan saya loh yang ngomong, saya cuma yang ngerusuhin kan emak-emak di sini. Bapak RW mati. Ya Pak camat mati. mati. Bang David mati curang lo curang <laughs> <laughs> Pak Ustad mati siapa nanti natin ngelatin senasang <laughs> uh, Ya Rinda saya belakangan Bang David duluan. Iya yeah. <laughs> atau ibu-ibu belakangan saya lebih belakangan lagi. <laughs> udah ada ada. Kok ngatin saya? <laughs> Artinya nafsil maut setiap yang menyawa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Cuma pertanyaannya siap atau tidak siap kita ini tentunya harus siap yang namanya oh oh umur itu urusan Allah urusan kita namanya umur umur tuh urusan kalau manusia hidup di dunia urusan sudah selesai maka dia mati hey. paham paham assalamualaikum Waalaikumsalam. sampai di mana tadi ah. sampai mati <laughs> <laughs> allahu akbar Artinya setiap manusia yang mem yang mempunyai nyawa pasti akan mizaikoh merasakan kematian. Namun kematian itu berbeda-beda caranya Allah yang mengatur itu semua. Seorang suku Badui dari gunung kalau bahasa kerennya Gibal datang kepada Rasul, "Ya Rasul, mata saah Ya Rasul, kapan tiba hari kiamat?" Allah. Coba itu Nantangin, Ibu mau nggak bertanya sama bang, sama bang David? Bang David kapan tiba hari kiamat? <laughs> Tapi apa yang engkau persiapkan? Saya cuma mencintai Engkau ya Rasul. Allah. Dan engkau akan hidup berdampingan dengan aku di surgaNya Allah Subhanahu. Berarti agama harus kita bawa kemana-mana. Baca Quran di rumah ajarin anak-anak yang punya suami nggak bisa baca Quran, ajarin baca Quran. Yang istrinya belum bisa baca Quran, bapak ajarin baca Quran. Jangan ditunjuk-tunjuk dulu. Ini punya istri tunjuk-tunjuk dulu, -tunjuk ada di sini orangnya. Ada. Diplototin kayak ikan sepet. <laughs> Jangan pak, pak, assalamualaikum. Salam. Paham Sekarang lagi musim KDRT. Kenapa dengan KDRT bisa penghujung yang namanya kematian? Namun siap atau tidak siap kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Apa yang perlu kita, apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu siapkan kata Allah, "Faman kana yarjuli qarrabbihi falyamal amalan sholihah." Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbul Jalal Jalalu, maka lakukanlah aktivitas amal-amal soleh. Dan amal soleh inilah ketika ruh tercabut dari kerongkongannya, dia senyum. Kenapa? Sudah melihat amal-amal soleh perbuatannya. Wangi, harum, serbak. Sebagai kan baunya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu mau? Mau. Bapak mau? Mau. Mati duluan. Iya. Yeah. <laughs> Bayang kenapa orang tuh ketika dicabut matanya melotot nggak siap bang kagak siap kenapa abis berzina. Ada di sini tukang ada di sini tukang berzina, alhamdulillah kagak. Ada di sini tukang rumpi. lah mana orangnya, lagi ngerumpi dicabut, tuh oh najis saudah, Gue tagi seragamnya kagak. Eh pas begitu dicabut malaikat. Masya Allah. Dan pada akhirnya belum sih. Yeah. Ya. orang yang beriman. Ketika diamatkan ruh. Jasad jiwa. Semua itu akan kembali kepada Allah. Sudah pasti. <laughs> ya ayat Tuhan nafsul mutma'inah. ila rabbiki rauti tamardiyah. Fadukhuli fi ibadi. Wadukhuli jannati. Yeah. Jadi semua itu adalah kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Hal yang gaib kematian nggak ada yang tahu pak. Sekalipun malaikat apa yang buat pencabut nyawa? Hah? Bang Ijroil. <tik> pencabut nyawa Israel. Israel. Ditanya oleh Rasulullah, kagak tahu kapan dia cabut nyawa seorang. Tetapi Allah yang mengatur yang gaib maupun yang namanya kematian. Pasti kita mengalami kematian. Assalamualaikum. Alam. Jadi harus sih ya. Oh, ketika dicabut rohnya matanya melotot. Mau enggak? Pengen merem enggak? Pengen senyum enggak? Lagi kemudian malaikat Israel menghampiri ibu lagi zikir. Lagi selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Salam. Lagi di rumah dia rajin selawat Ustaz David Di rumah rajin selawat Begitu cintanya kepada Rasul Begitu cintanya kepada Rasul Apa? Ma nah ini dia yang kutunggu Kata malaikat Israel Bayangkan Israel jatuh cinta kepada seorang hamba hambanya Allah sering selalu senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabutnya enak kenapa orang yang berselawat maka turun rahmat Allah man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha siapa orang yang berselawat dengan Rasulullah satu kali Allah berikan rahmat hampir lagi sampai ratusan kali apa tersenyum udah ada yang namanya keberkahan amalan sholawat indah tersenyum. Kenapa? Enggak terlihat tuh yang namanya keburukan-keburukan yang dialami. Sehingga tersenyum menatap Allah sudah siap. Siap ya Allah. Malaikat Assalamualaikum. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aku? Izrail. Mau ngapain? Mau mencabut nyawa engkau sudah sampai batas umurmu. Oh begitu. Saya ingin pengen bertemu dengan Allah. Saya ingin berjumpa dengan Allah. saya ingin berjumpa dengan Rabbul Jalalalu. Karena sudah mempersiapkan diri ketika dia di rumah berselawat, membaca Al-Quran. Bersikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Itu amalan soleh. Sayang cinta kepada keluarganya, anak dan istri, istri dan anak. Bapak dan istri, istri dan bapak selalu senantiasa melakukan nilai amal-amal soleh. Sehingga dimanapun kematian akan datang kepada kita, kita wafat dalam khusnul khatimah. Paham bu? Mudah-mudahan bermanfaat nanti kita lanjutkan. Kembali ke Bang Khalid. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ibu, tentang kematian Bapak-bapak ini menarik ya. Mungkin ada juga yang masih menyisakan banyak pertanyaan, tapi karena kesempatan cuma untuk satu orang, saya kasih kesempatan siapa yang mau bertanya nih? Satu orang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati. Saya ingin pertama ke Ustadz Fulah. Ustadz Abdullah. <laughs> ya. Ustadz Fatullah. Marullah kali Marullah ya. Ustadz Fatullah maksud saya. Fatullah. Ustadz mohon maaf saya mau bertanya setelah kematian akankah umat muslim yang berdosa bisa merasakan surga itu saja. Umat muslim yang melakukan dosa bisa ah, merasakan surga maksudkan. enggak gitu. Ya, baik ibu siapa? Ibu Yati, Yati, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatan abdi Mayu Gorgir. Malam Yu Gorgir. Ya, sesungguhnya orang ketika Allah cabut nyawanya tapi dia pendosa ingat sama Allah sebelum ruh sampai kerongkongan Yu Gorgir. Dia sudah bertaubat, ya Allah ampuni aku ya Allah. Padahal malaikat Izrail belum datang tapi merasakan ini bakal ada kematian tapi bersungguh-sungguh bertaubat dan mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah astaghfirullah dipertobat kepada Allah minta ampun kepada Allah yakbalu tobatan abdi madlam yugorgir akan diterima tobatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana apakah masuk neraka masuk surganya Allah tapi kalau dia pendosa di tempat klub diskotik tempat maksiat dia bertobat tempatnya tersebut bagaimana? Wallahu alam Yusuf sudah pasti dia mencium bau nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lokasinya titiknya di tempat maksiat. Ya. Kalau ibu pendosa ada di rumah mau keluar mas kagak jadi. Malaikat Izrail belum datang, udah rasa sakit, tapi sudah bertobat kepada Allah. Insya Allah jaminannya syur, enggak. Yang, penentu, yang penentuannya ialah tobat dan istighfar kita kepada Allah. Begitu Bu Yanti. Masya Allah. Baik terima kasih banyak. Ibu udah jawab ya Bu ya. Oke. Okay. Oke okay, terima kasih banyak. Oke okay, waktunya sangat singkat Siap. banget ya. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan pada saat kita uh, menghadapi jika waktu kematian itu datang. Apa yang harus kita biasakan supaya kita bisa mendapatkan khusnul Khotimah Insya Allah. Silahkan. Biasakan uh, Ustadz David untuk selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa yeah. maupun dia istighfar dia selawat itu sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala biasakan dari rumah untuk mensucikan diri mandi hadas besar meskipun enggak begitu sama suami enggak begitu sama istri tetap mandi Pak jadi bersih badan kita Kemudian diusahakan setiap hari dibiasakan untuk berwudu. Yang ketiga, baca Quran itu persiapan. Ketiga, langkah kaki kita selalu senang sama orang untuk silaturahim, pergi ke masjid, jangan benci satu sama lain, jangan satu sama lain dengki. Nggak boleh. Ketika itu, ibu laksanakan baca Quran, sholat tidak tertinggal. Insya Allah, itu persiapan untuk mencapai gerbang kematian. Jangan takut dengan adanya kematian. Kalau orang yang beriman sudah pasti ditahu, pasti akan mati, tapi perlu adanya bekal begitu ya Allah jadi kita harus menyiapkan bekal ya bu ya gimana siap ibu ya. oh, siap siapnya ada si 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 siap tadi <laughs> siap, siap katanya ha? siap tadi katanya sudah siap ya mau duluan entar di rumah kayaknya <laughs> <laughs> Allahu akbar Allah akbar kita nggak tahu kapan kita menghadapi kematian tapi yang jelas kita harus harus bersiap siap menghadapi kematian ini istimewa uh, Kiai ya. kita datang di Masjid Jami Taufikur Rahman, Ad, Masjid Jami Taufrahman. Taufikur Rahman, adanya di Jem apa tadi? Apa, apa kampung jembatan sebutannya? Apa <tip> Kam, ini Kamjet City? Nih, Woy, keren <tip> penggilingan keren. luar biasa. Kalau misalnya ya, pemirsa yang ada di rumah lihat, ini Alhamdulillah, masjidnya penuh banget. Masya Allah, ini ngomong-ngomong, salat subuh sepenuh ini enggak. <tip> Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan kita di sisa usia ini, ya, Amin. kita manfaatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Amin, Amin. khususnya buat yang laki-lakinya. Baik, kita akan lanjut lagi nanti. Terima kasih banyak, Kiai. Waktunya, Siap. nah, nanti kita akan ngaji bareng nih sama guru kita, Ustadz Munawir. Munawir, oke, Haji Munawir. Haji. Haji Munawir. Haji. Nah, tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Haji.